bersatu untuk pembangunan Kota Padang. Sejarah telah membuktikan bahwa semangat kebudayaan dan ragam persatuan, Padang membuktikan pernah sebagai kelurahan berprestasi tingkat nasional yang salah satu ikonnya adalah bersatu, bersama, beragam, berbudaya, membangun Kota Padang tercinta. Yaitu pada kawasan ini sudah menjadi salah satu cabang olahraga yang pekan olahraga nasional. Padang juga dan dikunjungi. Dan saat sekarang ini, pemain-pemain barongsai tidak hanya dari etnis Tionghoa, dari etnis India, dan Minang, Batak, Minas juga ikut terlibat dalam permainan barongsai. Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh warga Kota Padang dari Padang Selatan, kami menghimbau manfaatkanlah sampah untuk melahirkan ekonomi kreatif guna membangun ekonomi keluarga. Sampai berbagai pelat kebutuhan lainnya. Kemudian juga di Padang Selatan, perpaduan semua unsur membangun kelurahannya. Semua lintas sektoral. Terima kasih penampilan barongsai dari Tionghoa.